Home Podcast presented by Fisikom Unida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komapers, bersama Kom Up Podcast. Di sini aku Helora Falaila, mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai organisasi itu penting gak sih? Terutama untuk mahasiswa awal atau semester baru nih. Nah, kali ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang memang aktif berorganisasi. Nah, di sini ada Mirna dan juga Dedi. Halo. Nah, gimana nih kabarnya Mirna dan juga Dedi? Alhamdulillah baik hari ini. Kalau Dedi gimana? Alhamdulillah baik juga sih. Alhamdulillah baik juga. Nah, seperti aku ketahui bahwasannya Mirna ini merupakan mantan ketua himpunan mahasiswa administrasi publik, dan juga Dedi ini adalah mantan koor divisi minat bakat himpunan mahasiswa sains komunikasi. Wah, keren banget kan? Nah, oke teman-teman nih, aku mau tanya dulu, sekaligus kalian boleh perkenalan diri juga nih, gimana? Silahkan. Halo Komapers, sebelumnya perkenalin, aku Mirna Pratami, mahasiswa semester 6 dari program studi administrasi publik. Aku ya? Iya. Halo Komapers, perkenalkan nama aku Dedi Ardiansyah Ramadan, aku mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Juanda Bogor. Kalau misalnya, aku boleh promosi Instagram? Nanti di akhir mungkin. Nah, teman-teman nih, kan tadi sudah aku sebutkan kalau kalian itu mantan-mantan atau demis ya, demis dari himpunan kalian masing-masing. Untuk saat ini kegiatan apa atau organisasi apa yang sudah kalian ikutin gitu? Apakah kalian mungkin istirahat dulu karena sibuk banget kemarin atau gimana? Oke, mungkin boleh, dari siapa yang dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya Helwa sekarang sama ya kayak mahasiswa pada umumnya. Apalagi kita kan baru selesai banget UAS dan peralihan nih dari semester 5 menuju semester 6. Jadi kayaknya sekarang masih menikmati masa-masa kekosongan kuliah kali ya, karena libur mungkin gitu. Tapi di samping itu juga kalau aku alhamdulillah melanjutkan di organisasi selanjutnya gitu. Jadi ada organisasi. Kalau aku lanjut di organisasi DPM di Fisikom Unida. Oke, keren banget ya DPM. Jadi langsung berhenti demis, langsung naik gitu. Lanjut lagi di organisasi alhamdulillah. Kalau Dedi gimana? Kalau aku belakangan sih lagi enggak sibuk-sibuk banget sih, karena kayak yang tadi Mirna bilang, aku udah selesai UAS dan sekarang lagi istirahat dan juga lagi santai-santai aja sih. Tapi kalau mengenai organisasi, aku udah stop organisasi di kampus, tapi aku organisasi di luar kampus, yaitu eksternal, ya eksternal kampus, yaitu organisasi Perhumas Muda di bawah Perhumas Bogor. Gitu. Jadi itu masih ada sangkut pautannya sama jurusan kamu ya, ilmu komunikasi. Iya, Perhumas, karena aku nanti mau ngambil jurusan Humas kan, Public Relations. Oke, okay. Nah, by the way nih, kalian itu kan emang organisasi banget. Kalian udah berhenti organisasi, lanjut lagi organisasi. Apakah memang dari SMA itu anaknya organisasi banget atau gimana sih? Sebenernya, jadi dulu kan ya, aku dari SMA sih enggak sih. Aku enggak organisasi di SMA. Aku sekolah terus juga pulang nongkrong sama teman-teman, sekolah nongkrong gitu-gitu aja sih. Terus pulang langsung. Tapi aku enggak OSIS, enggak MPK gitu-gitu enggak. Oh, berarti mencoba organisasinya itu di pas lagi di kuliah. Karena aku pikir kuliah tuh bukan tempat yang kayak sekolah gitu buat main-main, kayak ini tuh tempat beneran aku buat mengembangkan diri aku. Jadi aku pikir kayaknya harus aku masuk organisasi biar kemampuan soft skill aku berkembang gitu sih. Nah, kalau Mirna sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku aktif di organisasi itu udah dari SMP ya, Helwa. Dari SMP aku udah ikut paskibra dan aku lanjut juga di SMA. Aku lanjutin paskibra aku dan di pramuka. Okay. Sampai sekarang. Mirna anaknya organisasi banget ya. Dari SMA. Okay, nih. Aku tuh penasaran banget juga ke kalian, kenapa kalian itu memilih untuk masuk tadi Himakom atau Hima AP dan sekarang DPM dan Perhumas. Nah, mungkin dari Mirna sendiri, Mirna kenapa dari awal itu dulu Mirna masuk ke Hima AP dan juga mungkin sekarang ke DPM itu kayak gimana? Apa alasannya gitu? Sebenarnya kalau dari aku sendiri tadi mungkin udah disinggung sama Dedi ya, kalau misalkan mahasiswa kalau nggak organisasi terus ngapain, apalagi di semester awal banget kan kita pas kuliah semester 1 itu kayaknya harus coba banget sih yang namanya organisasi biar kita tuh tahu. Dan ternyata kehidupan mahasiswa tuh gak cuman kuliah pulang aja. Dan akhirnya aku juga tertarik sih untuk coba di organisasi. Kayaknya
keren nih untuk ikut organisasi gitu sih kalau dari aku. Okay. Helwa. Kalau Dedi gimana nih? Nah, kurang lebih sebenarnya sama sih kayak Kak Mirna tadi mengenai yang mengapa aku ikut organisasi ya. Ya karena kalau ada kata-kata yang diketahui mahasiswa seperti ini. Kuliah di ilmu yang ada di bangku kuliah itu cuman berapa persen, sisanya itu kita cari di luar. Nah, itu di luarnya itu di luar bangku kuliah, salah satunya itu di organisasi. Kita bisa mengembangkan soft skill kita. Kalau aku kan juga jadi koor dia. Koor kan juga memimpin anak buahnya yang di bawah ya, bawahannya anggota-anggotanya. Nah, itu bisa meningkatkan skill aku jadi pemimpin gitu, juga ngatur-ngatur orang dan juga banyak hal yang bisa aku pelajari di organisasi. Makanya aku memilih untuk buat jadi ikut dalam organisasi tersebut. Betul. Gitu sih. Oke, okay, keren banget. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai organisasi. Aku tuh penasaran nih, di organisasi itu kalian tuh kegiatannya apa aja sih? Apakah memang capek banget seperti orang-orang bilang atau kayak gimana? Aku juga penasaran gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ikut organisasi itu karena memang suka kali ya, dan dari organisasi itu kita kayak benar-benar bisa explore banget diri kita, semuanya tuh kayak bisa tumpah gitu di organisasi, ide-ide kreatif, dan kita apa namanya bisa kerja sama-sama benar-benar orang-orang yang mungkin bertolak belakang banget pendapatnya gitu. Jadi benar-benar di organisasi itu menurut aku kayak tantangannya tuh kerasa banget ya, dan benar-benar kayak wah luar biasa banget sih. Dan emang dasarnya seneng kali ya di organisasi kalau dari aku gitu. Oh, lebih ke teman-temannya juga ya, anggota-anggota lain. Nah, kalau Dedi sendiri kayak gimana? Kalau aku sama aja sih kayak si Mirna. Aku juga orangnya suka bersosialisasi sama orang banyak. Kan di dalam organisasi itu banyak orang juga ya, berbeda pendapat. Nah, itu bisa kita menemukan problem solvingnya bareng-bareng gitu. Terus juga teamwork di dalam organisasinya berasa, dan kita bisa mengasah teamwork tersebut gitu. Terus juga kan di dalam organisasi kan ada program kerja-program kerja ya. Nah, program kerja-program kerja itu yang kita lakuin, yang kita jalanin selama satu periode kita berorganisasi. Kalau aku kan tadi divisi minat dan bakat ya. Aku kemarin udah ngeselesain dua program kerja. Apa aja? Yang pertama itu communication app. Aku mau jelasin detailnya. Mungkin communication app itu selain untuk memperingati ulang tahun himpunan aku, himpunan mahasiswa komunikasi, terus juga ada sebagai wadah untuk minat dan bakat mahasiswa. Jadi ada lomba-lomba kayak jurnalistik, terus juga ada news anchor tuh kemarin, terus lomba fotografi, terus juga ada lomba-lomba lainnya. Terus ada penampilan bakat juga. Mungkin emang seperti esensinya kalau hima atau mungkin himakom atau mungkin himpunan itu merupakan wadah gitu ya. Betul. Penjurusannya mungkin kalau misalnya dari ADP ke apa ini gitu, administrasinya. Iya, sama banget nih kayak kalau komunikasi juga komunikasinya. Iya, nah, aku tuh sering banget pendapat dari orang lain atau mungkin stigma-stigma negatif kalau misalnya kita ikut organisasi itu akademik kita tuh otomatis turun. Kan ada juga beberapa orang gitu ya mungkin yang ikut organisasi tapi jarang masuk kelas, bolos terus, nilai gak karuan nih. Mungkin papers di rumah juga penasaran nih, bagaimana pendapat kalian, apakah itu benar atau salah? Gimana Mirna? Mungkin kalau dari aku sebenarnya bisa dibilang salah juga ada sih Helwa. Karena kenapa? Dari pengalaman aku yang mungkin ya aku sering beberapa kali ikut organisasi gitu. Tapi untuk soal akademik itu harus benar-benar nomor satu banget. Karena kenapa? Tujuan kita sekolah, tujuan kita berkuliah itu memang ya fokus dulu di kuliahnya. Bisa dibilang organisasi itu bisa dijadikan sampingan, tapi harus difokusin juga. Tapi memang balik lagi ke tujuan kita nih untuk berkuliah itu kan ya akademik, nilai kita harus bagus. Dan justru kalau bisa kita simpulkan, aku simpulkan gitu ya, anak-anak yang di organisasi itu justru nilainya harus lebih besar gitu. Nilainya harus lebih up dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi biar kelihatan banget gitu. Gimana nih kalau Dedi? Kalau menurut aku salah sih. Karena kalau menurut aku itu gimana orang itu melakukannya gitu. Kalau aku sendiri kemarin ada salah satu soft skill yang aku pelajari namanya management skill. Nah, di situ
kita memecah nih gimana kita fokusnya kemana dan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, apakah kita ke kuliah dulu, akademik dulu, atau kita ke organisasi. Jadi kita tahu mana yang bisa diprioritasin. Misalnya ada rapat ini, terus ada kelas, misalnya diprioritasin nih yang mana yang penting, kita bisa ikut kelas dulu ataupun organisasi dulu. Walau mungkin beberapa kali ya, mungkin ada yang kita memprioritasi organisasi karena emang sangat penting. Dan iya, tapi kita ya seimbang aja gitu loh, manajemen gimana caranya kita untuk manajemen waktunya yang baik aja. Nah itu diperlukan skill dan juga pengalaman yang cukup lama ya untuk manajemen skill tersebut, manajemen waktu khususnya. Okay. Emang benar ya, kalau misalkan menurut aku juga itu adalah privilege ya guys, kalau misalkan kita ikut organisasi itu privilege kita, untuk akademik kita juga justru harus jauh lebih bagus dibanding yang lain. Nah teman-teman, kita juga, aku juga penasaran, mungkin Komapers juga penasaran mengenai keluh kesah apa aja nih yang ada di organisasi, entah itu Himakom atau mungkin Himape atau mungkin di organisasi lainnya. Kan pasti ada juga ya keluh kesahnya. Nah gimana nih dari dulu mungkin? Keluh kesahnya ya, mungkin ya emang kalau misalnya organisasi pasti cukup berat ya, kalau misal apalagi aku yang baru pertama kali melakukannya gitu, cukup berat karena banyak lumayan sibuk, terus juga banyak banget program kerjanya, terus juga sambil kuliah juga. Tapi tadi yang aku jelasin, manajemen waktunya kalau misalnya kita lakuinnya dengan baik ya bisa gitu memanajemen waktu dengan baik. Terus juga selain tadi sibuk, terus juga ini sih kayak kepecah aja fokusnya, cuman balik lagi ke diri kita gimana cara belajarnya masing-masing bidang gitu loh, kayak organisasi, akademik, masih sama-sama balance jadinya. Balance ya. Oke, okay, gimana nih Mir? Kalau aku sih pasti kurang lebih sama juga ya, hampir sama kayak Didi. Ini sebenarnya bukan kayak keluhan atau kenapa gitu ya kita ikut organisasi, tapi memang dari jam waktu capek itu kita yang di organisasi dan berkuliah pasti kalau dibilang bisa lebih capek ya, karena kayak pulang kuliah yang lain pada langsung kurang pulang tua, gitu kan bener ya. Sedangkan kita harus gimana caranya ngebagi waktu setelah pulang kuliah, kita ada rapat organisasi, belum lagi kalau ada tugas deadline kita tapi ada rapat di organisasi, dan itu benar-benar kita harus bisa nyeimbangin banget. Dan alhamdulillahnya banget gitu, itu semua kita dapetin di organisasi ya Den, dan bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Dan satu lagi sih, dari tadi keluh kesahnya juga banyak manfaatnya yang kita dapetin ya Mirna ya, kayak banyak skill-skill yang kita dapetin di organisasi dan yang gak bisa kita dapetin di kelas aja gitu. Jadi kita kuliah rapat tetap kura-kura gitu. Iya bener kan, kura-kura. Nah soft skill-nya juga dapet, mungkin hard skill-nya juga pasti dapet. Iya gitu, bener. Kita belajar yang lain gitu kayak gitu. Nih, aku mau kalian tolong gambarkan 3 kata yang menggambarkan organisasi gitu, apa aja tuh? Oke, boleh, mungkin dari aku dulu ya, Helwa. Kalau dari aku sendiri, organisasi itu yang pertama sibuk, seru, dan pastinya tantangan baru untuk diri kita. Oke, Didi? Kalau aku keren, seru, dan bermanfaat sih pasti. Oke, seru ya, berarti pasti seru banget ikut organisasi. Seru banget. Iya, jadi kalian produktif banget anaknya. Produktif banget selama satu periode, satu tahun ya. Iya, seru keren banget sih, karena kita sebagai anak muda gak boleh nyanyiin waktu kita. Iya, benar, time is money kan. Iya, time is money gitu. Oke, ini kalau misalkan kesannya nih, kalian selama organisasi itu apa? Mungkin sedihnya atau bahagianya, nah apa aja tuh? Kalau dari aku sendiri, pasti di organisasi ini aku sangat berkesan banget, Helwa. Kenapa? Karena pertama aku dapat relasi bukan cuma sekadar dari fakultas atau universitas, bahkan aku punya relasi yang benar-benar dari luar universitas banget. Itu jadi kayak bisa tahu di universitas mereka kayak gimana. Jadi benar-benar sharing tentang pengalamannya. Dan selain itu juga waktu itu aku pernah ikut. Karena ikut organisasi ini aku bisa berangkat ke Bandung untuk salah satu program kerja di himpunan aku, dan itu jadi pengalaman yang menurut aku luar biasa banget gitu. Kalau misalkan aku sih, yang pertama seperti yang tadi aku bilang, 3 kesan dari aku itu bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena aku di organisasi ini banyak banget pengembangan diri aku yang benar-benar berkembang gitu. Yang pertama kayak kepemimpinan, manajemen waktu, terus juga skill-skill aku itu sangat-sangat berkembang sekali. Dan juga kayak tadi Mirna bilang, relasi ya. Yang pasti relasi itu sangat keren banget ya relasi, karena
relasi yang didapat dari organisasi ini sangat luas, nggak cuma dalam organisasi aja, tapi di luar. Kayak salah satu program kerjanya kan ada studi banding, kita bisa tahu universitas lain dan kita kenal sama orang-orang banyak gitu. Itu aja. Oke, mungkin relasi juga itu relasi banget sih. Itu benar sih, kalau misalkan mahasiswa ingin mendapatkan relasi ya dari mana lagi selain dari kuliah gitu ya? Dan ya berkuliah. Dari organisasi juga kuliah gitu. Karena kalau misalkan kerja kan pastinya mengganggu juga. Mungkin di kelas lain ada lagi, tapi kalau misalkan organisasi itu penting banget dan pas banget untuk mahasiswa. Kalau kupu-kupu kan kayak kuliah pulang relasinya kayak nggak ada gitu aja. Jarang relasi ya, gitu. Bener-bener. Oke, nah kalau misalkan pesan sendiri untuk dari Komapers di rumah, mungkin untuk mahasiswa baru atau mungkin yang sedang melakukan organisasi, yang sedang berorganisasi, dari teman-teman Mirna, mungkin dari Dedi juga nih, apa nih? Boleh, mungkin dari Dedi dulu. Dari aku dulu ya. Pesannya buat para Komapers di rumah, bagi yang baru mau berorganisasi atau ragu-ragu, juga untuk yang baru mau memulai organisasi, jangan takut buat mulai berorganisasi, dimulai aja, dicoba aja, karena benar-benar banyak ya manfaatnya, itu benar-benar banyak, walaupun banyak yang harus dilalui, tapi worth it dengan waktu dan juga pengalaman yang kalian dapatkan sih. Itu aja sih dari aku. Nah, mungkin kalau dari aku buat Komapers di rumah yang baru mau nih organisasi, bener banget tadi kata Dedi, jangan pernah takut, yang penting kita mulai dulu aja. Karena dari sekian banyak mungkin kalian dengar keluh kesah orang-orang yang ikut di organisasi, tapi justru kalian itu sebenarnya bakalan lebih dapat jauh banget pengalaman yang lebih berharga dibanding keluh kesah itu. Dan ketika kita senang ngejalaninnya, itu tuh kayak bakal mengalir begitu aja. Dan kita kayak bangga banget sih sampai ada di titik ini, bisa menyelesaikan organisasi dengan baik dan perkuliahan juga tentunya dengan sangat baik, dengan fokus ke akademik dan nilai-nilai di mata kuliah kita. Pokoknya buat teman-teman semua Komapers di rumah, jangan takut banget ya organisasi, dan harus coba, karena kalau mahasiswa nggak organisasi terus ngapain lagi? Benar ya sih. Jadi ngisi waktu ya sekali-kali selama jadi mahasiswa, harus coba sih jadi organisasi. Apalagi kalau misalnya sama teman-teman, mungkin ya jadi ngerasa main juga ya. Iya, betul banget. Kita melakukan atau buat suatu event itu kayak main juga, kayak kita belajar lagi menjadi event organizer, ya enggak sih? Main sekaligus dapat pembelajaran. Iya, dapat pembelajaran dari itu. Dan juga dapat privilege dari orang yang dosen-dosen juga. Betul banget. Oke, mungkin Komapers di rumah itu tadi mengenai organisasi, penting gak sih? Dan ternyata organisasi itu keren banget ya, penting banget untuk kita, khususnya mahasiswa, terutama untuk mahasiswa baru di sana. Oke, Komapers, terima kasih yang sudah menonton acara kami di Komap Podcast. Bersama aku Hela dan juga narasumber ada aku Mirna, aku Dedi. Pamit undur diri, jangan lupa like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komep Podcast presented by Fisikom Unida.